Guna mensukseskan pesta demokrasi di Provinsi Papua, maka Gubernur Papua Lukas NMB menandatangani naskah perjanjian hibah daerah NPHD dengan KPU Provinsi, Bawaslu, dan Kepolisian Daerah. Dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, Pemda Provinsi Papua menetapkan biaya pilkada sebesar Rp850 miliar. Menurut Gubernur Papua, dana tersebut telah dibahas dan dirasionalisasikan pemerintah melalui Depdagri, Keuangan, KPK, dan KPU. Sehingga pihaknya menetapkan Rp850 miliar. Ini kita bawa ke Depdagri, di Keuangan, kemudian dengan KPK, finalisasi hari ini. Ya, jadi angkanya sekitar kebutuhan diajukan KPU kan 1,3. Ya, tapi karena ada berapa itu yang dianggap berlebihan, sehingga lewat kesepakatan yang pemerintah pusat dan daerah dapatnya 850. Gubernur Papua menambahkan, sebelumnya pihak KPU Provinsi mengajukan dana pilkada sebesar 1,3 triliun. Dan setelah dibahas dan dirasionalkan, ada beberapa item yang dikurangi. Tim Liputan, tvpapua.com.